Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrat ikhwani min al-anbiya al-mursalin ashhad al-awliya as-salihin ashabati at-tabi'in ulama al-nusul jamil malikat al-qurub. Khususan ila hadrat arwahim asisina hadrat ulama min khususan ila hadrat ruhi hadrat al-sheikh كي محمد هاشم أشعري مسلم شهود لله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم شكرا لله استعان الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, inna sesungguhnya aku Allah, khalaqnakum, aku menciptakan kalian semua min zakarin dari seorang, dari satu jenis manusia laki-laki, wa unsa dan satu orang dari jenis manusia perempuan. Wa ja'alnakum, ya, yang laki-laki tentu saja adalah bapak kita, Adam alaihissalam, yang perempuan ibu kita Hawa. Waja'alnakum, dan kami jadikan kalian semua su'uban, berbangsa-bangsa, waqabaila, dan bersuku-suku. Lita'arofu, supaya kalian saling mengenal satu sama lain. Ya, nah memang telah menjadi skenario yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa anak Adam, anak-anak Adam dan Hawa, umat manusia ini kemudian menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan berbagai macam perbedaan di antara mereka semua. Ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menyediakan media bagi umat manusia ini untuk mengenali dirinya dengan cara saling mengenali perbedaan di antara mereka. Karena kita ini kalau ketemu dengan orang yang berbeda, memahami perbedaan-perbedaan di antara kita, sebetulnya pada saat itu kita dalam proses pengenalan yang lebih baik mengenai diri kita sendiri. Karena ini juga menjadi tujuan yang sangat hakiki di dalam beragama. Tujuan yang hakiki di dalam beragama itu mengenali diri sendiri. Karena dengan mengenali diri sendiri itulah kita kemudian mendapat jalan untuk mengenali Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa mengenali dirinya sendiri maka dia mengenali Tuhannya. Nah, maka tidak boleh perbedaan bangsa suku ini dijadikan alasan untuk saling merendahkan, membanggakan diri dan merendahkan pihak lain, membela, mengunggulkan kelompok sendiri dan menindas kelompok yang lain, tidak boleh. Merasa bangsanya lebih mulia dibanding bangsa yang lain, tidak boleh.
Karena inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua indallahi, di hadapan Allah, adalah atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Dan takwa ini tidak ada yang tahu selain Allah SWT, karena takwa ini urusan batin. Sehingga kita tidak bisa menghakimi manusia lain, tidak bisa menghakimi derajat ketakwaan orang lain, tidak bisa. Ini hak Allah. Ya, maka kita juga tidak bisa merasa lebih unggul, tidak boleh merasa lebih unggul dari yang lain. Ya. Itulah sebabnya ditutup ayat ini dengan pernyataan innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah itu alimun, maha mengetahui, khabirun, dan maha teliti, maha artinya memiliki pengetahuan yang sempurna, bukan hanya sisi lahir saja dari makhluk, tapi juga sisi batinnya, hal-hal yang tidak tertangkap oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk soal takwa ini. Di antara kita satu sama lain, kita tidak bisa menilai ketakwaan orang, tapi Allah bisa, karena Allah itu selain alim juga khabir. Maka kita sebagai sesama manusia harus memperlakukan satu sama lain secara setara. Di dalam haji wada di Mina, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan mengatakan, ayuhan nas, ala inna rabbakum wahid wa abakum wahid. Wahai manusia, ingatlah, Tuhanmu satu dan bapakmu satu. Ala la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala li a'jamiyyin ala arabi. Ala la fadla li aswad ala ahmar wala li ahmar ala aswad illa bitaqwallah. Rasulullah mengatakan, ingat wahai manusia, Tuhan kalian satu, bapak kalian satu, tidak ada keistimewaan orang Arab di atas orang Ajam dan sebaliknya. Tidak ada keistimewaan orang berkulit merah atas orang berkulit hitam dan sebaliknya, kecuali karena takwanya. Sedangkan takwa itu hak Allah untuk menilai. Ya, maka ketika melihat dinamika kemanusiaan yang terjadi pada dewasa ini, ya, Nahdlatul Ulama merumuskan satu visi tentang apa yang ingin diperjuangkan di dalam konteks kenyataan pergaulan kemanusiaan dan dinamika internasional yang terjadi dewasa ini, yaitu bahwa kita ingin membangun satu gerakan global untuk memperjuangkan terwujudnya suatu tatanan internasional yang sungguh-sungguh adil dan harmonis. Tatanan internasional yang sungguh-sungguh adil dan harmonis, yang ditegakkan di atas prinsip penghormatan, penghargaan terhadap kesetaraan hak dan martabat bagi setiap manusia. Ya, karena hanya dengan itu maka kita punya landasan untuk membangun
perdamaian yang abadi. Sebagaimana yang dinyatakan sebagai cita-cita proklamasi, yaitu ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Naam, wallahu a'lam bis-shawab.